Yeah, go. Abang modal pergi ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Yang terletak di Bukit Jalil lah. Okey. Tepatnya jalan tak berapa nak busy ya. Okey. Sekejap saja sudah sampai. Tiba-tiba helikopter lalu ya. Dia usah dulu apa yang dia cari ya. Mungkin memantau keadaan di bawah di Stadium Bukit Jalil. Sudah lama tidak datang. Kita nampak bas JDT parking ada 3 biji bas. Oh, nampaknya dah sampai di stadium. Dah pukul 6 petang ya. Datang lambat untuk menyaksikan perlawanan akhir di antara JDT dan juga Terengganu ya. Jarang-jarang Terengganu pergi final. Kita di pintu E sekarang. Kita mencari tiket. Ya, bang, dari mana bang? Daripada Payet Raja. Sokong mana? Saya sokong Kedah. Johor. Wah, bagai berapa kosong malam ni? 3-1. Jadi T3 Terengganu 1. Confirm. Yang tengok video ni pin saya punya result. Okay, apa harapan daripada pemain-pemain JDT? Harap pemain JDT dapat lakukan yang terbaik lah. Yang biasa lah, yang terbaik, yang terbaik lah. Jadi kita nak menang. Okay. Esok dah tak ada dah. Hari ni je. Tolong JDT jangan main. Jangan sampai aku main. Okay? Apa JDT? Hidup JDT! Hidup JDT! Ya, itu dia interview daripada Abang Modal lah. Penyokong reaksi penyokong. Dah dapat lah yang tak ori. Oh, ada tiket yang tak ori ya. Okey, kita dah masuk dapat tiket yang kami beli tadi. Mengalami tiket original lah baru boleh masuk. Ya, sudah masuk ke dalam. Kita mencari tempat duduk dulu. Dalam ini suasana dalam stadium. Rupanya lagu dipasang lah. Apa lagu? Oh, Man Kidal lah. Memetik gitarnya dengan tangan kidal. Ingin ku maki tetapi mereka berkata. Man Kidal memetik sambil penyokong-penyokong yang menyanyikan lagunya. Kita layan lagu ni sampai habis. Nyokong memasang lampu di handphone masing-masing, di hatimu. Ya, sementara menunggu perlawanan. Kita tengok dalam suasana stadium. Okey, pemain sedang membuat latihan pemanas badan sebelum perlawanan dimulakan jam 8.09 malam. Okey. Giat berlatih ya. Dia menyokong Terengganu. Jauh, ada yang jauh datang Terengganu membuat rebongan. Sama ada yang tinggal di Lembah Kelang dan juga datang dari jauh untuk menyaksikan pasukan kesayangan masing-masing beraksi di pentas final Piala FA. Kevin Ong, dia barisan pemain-pemain berasi malam ni. Semua pemain import dan pemain tempatan ya. Dia kita akan menyaksikan pertemuan yang hebat agak menyokong di dalam stadium. Belum dimulakan lagi. Ya, kemeriahan di dalam stadium. Ya. Oh. Oh, pintu atas sudah dibuka. Pintu mereka masuk ya.
untuk memenuh dana stadium hampir penuh. Saya rasa itu 80 ribu lah, 80 ribu ke atas beli tiket masih fun final setahun sekali lah. Oh, bersemangat sekali. Nelayan diorang, apa yang diorang sorakkan itu. Wow, bendera dikibar, dikibar, bendera dikibar, dikibar. Woohoo. Oh. Joho. Ah, sekarang ini penukung. Buat ombak lah. Macam tak buat ombak pun dia buat. Macam ganu nak penuh ni. Separuh daripada stadium ni. Putih-putih terlalu jauh. Ya, ombak, kita ambil ombak lagi sekali. Ombak ini akan jadi ombak di tepi pantai ada otak ombak rindu ya. Oh ya, pemain sudah pun masuk ke dalam padang. Kedua pasukan. Ini dia lagat pengokong JDT. Bendera telah dinaikkan. Layan negaraku ya, negaraku. Yang dipetik gitarnya oleh Man Kidal. Oh, tak pernah dibuat orang ha. Gitar goreng oleh Man Kidal ya. Selalunya dimainkan muzik hari ini di luar kebiasaan dengan memanggil Man Kidal. Mentang-mentang sebelah stadium ni ada konsert, konsert Dewa ke? Dewa 19. Jadi pemilih untuk menonton bola membuat kiraan sebelum sepak mula. Ya, sepak bola telah dilakukan oleh pemain-pemain ya. Dah rancak. JDT memakai baju berwarna biru dan Terengganu memakai baju berwarna hitam. Jangan salah tengok ah. Ha. Nanti pasukan lain yang gol, lain-lain yang sorak. Setekan yang sudut di sebelah kawasan JDT. Adakah JDT? Adakah sudah keliru di situ? Oh, oh, nampaknya kawasan JDT ya yang diserang. Terengganu mengasak dengan hebat. Sekarang kawasan Terengganu pula di kawal oleh JDT. Keeper yang berbaju kuning itu Fariza lah, Fariza Marias. So tadi adakah gol? Ya, gol ya, gol, gol, gol. Gol dijaringkan oleh pemain JDT. Tak bisa siapa yang gol tadi.
1-0 JDT dan Terengganu. Masih awal lagi untuk kedua-dua pasukan untuk mencari gol. Adakah? Oh, nampak dia bola keluar. Oh, tamat. Tamat separuh masa pertama dengan 1-0 JDT dia. Kali ini separuh masa kedua diteruskan lagi dengan sepakan penalti oleh JDT. Ya, JDT mendapat gol yang kedua. Ini Gonzales dia mengambil sepakan itu. Yes. Semakin hangat dengan dua gol ya. Gana masih tidak berfokus asa untuk mencari gol awal. Wah, rasanya okay. Gol oleh Terengganu. Nampaknya penyokong Terengganu bersorak yang sekarang mereka berjaya menghasilkan gol. Tak disangka-sangka keputusan yang senyap. 2-1. Oh, adakah gol dijaringkan lagi? Ya, gol dijaringkan oleh JDT menjadikannya keputusan 3-1. Nampaknya gol ditambah lagi. Ini terdesak mencari gol. Akhirnya perlawanan ditamatkan dengan kemenangan oleh JDT. Ya. Ya, perlawanan antara Terengganu dan JDT dimenangi oleh Piala FA JDT. Ya, Johor telah mendapat Piala FA untuk tahun 2022 ini ya. Tahniah. Maksudnya besok cuti ya, besok cuti bagi Johor. Juara. Jaya menewaskan Terengganu. Nampaknya penyokong Terengganu pulang lebih awal ya. Jadi hampir kosong di kawasan penyokong Terengganu. Kecewa penyokong Terengganu. Penyokong JDT bergembira dengan jaya menjulang Piala FA. Lihat secara langsung di stadium. Gamat. Tahniah. Pada pemain dan sukan JDT. Ya, langsung pulang. Turun ke bawah. Melihat suasana. Adakah lagu dari Justin Bieber? Kita layan sebelum pulang. Suasana di luar stadium telah kemenangan milik JDT. Cantik lampu-lampu di stadium Bukit Jalil ya. Suasana pulang di karangan stadium masih ramai lagi di belum pulang. Okay, kita bergerak pulang ke parking. Kita mencari parking motor untuk pulang ke rumah. Kita jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa saksikan di YouTube Abang Modal.